Oke, Pasar Takalasi kami minta supaya ditutup. Itu sudah kita sepakati tadi di rapat di tingkat Muspika, menghadirkan Kapolsek sama dan Ramil di Camat. Kita tutup satu pasar. Kenapa? Karena ada satu warga kita yang positif, itu ternyata aktivitasnya ada di pasar tersebut. Sehingga hari ini kita melakukan disinfeksi, kemudian besok karena hari Sabtu pasar, kita tutup dulu satu kali. Insya Allah hari Minggu kita semprot lagi, sehingga pasar hari Rabu itu sudah bisa buka. Itu saja. Untuk warga yang di rapid test, Pong? Warga yang di rapid test, saya minta supaya kooperatif semua. Semua yang ada kita di daftar tadi itu kalau bisa legowo. Nah, kita melakukan rapid semua yang melakukan kontak langsung terhadap yang positif.